Halo guys, selamat datang di channel AM Rizky, di mana kita akan selalu bahas tentang eFootball PES 2020 Mobile. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, ayo subscribe dulu ya, subscribe dulu dan tekan loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau aku lagi update video terbaru tentunya PES 2020 Mobile. Nah, dari kemarin itu emang banyak banget maintenance ya. Tapi jangan khawatir, setiap maintenance kalian dapat kompensasi dari admin. Jadi bisa berupa kemarin sih GP ya, tapi waktu lalu juga ada koin. Jadi tenang brother, sabar, karena updatean ini kan juga untuk memperbarui PES ini agar lebih bagus lagi. Mantap. Nah, di sini ada pembaruan kampanye eFootball ya, di mana ini emang ada turnamen ya untuk PS4, Xbox One maupun Steam. Mantap banget ya. Jadi buat kalian jangan sampai kelewatan, kalian juga harus ikutan. Mantap. Nah, di sini ada match day lagi di mana ada Portugal sama Hungaria. Nah, ini yang aku bilang dulu ya sebentar. Ini dapat hadiah 10.000 dari maintenance dari kemarin ya, kemarin maintenance. Tanggal 17. Alright. Nah, ini ada Hungari versus Portugal. Jadi Hungaria itu biasanya Hungaria itu ya. Jadi buat teman-teman, ini nanti kita akan coba untuk gameplaynya. Mantap. Nah, di sini aku akan kasih tahu ID aku. Tapi ini aku terima dulu pertemanan. Buat teman-teman yang mau berteman, ya invite, bisa invite ya, bisa invite. AC Milan, Fun namanya. Mantap Fun, udah aku terima ya. Mantap. Nah, ini dia ID aku, teman-teman. Buat yang kemarin nanyain nih, kalian bisa langsung invite aja buat permintaan pertemanan, guys. Oke, kita langsung aja kita terima dulu untuk kompensasinya tadi dan juga koin bonus loginnya. Oke, kita akan coba lihat di sini dulu ya. Kalian bisa lihat di kontrak sini. Masih ada Legend, Europa National Team, masih ada POTW Worldwide, POTW Japan League, dan juga Gold Ball gratis. Kita akan coba buka Gold Ball gratis. Semoga juga dapetin yang mantap-mantap banget ya, meskipun gratisan. Oke. Ya, dapetnya Gold Ball. Ya, kita berharap sih dapat Black Ball ya, kalau kita bisa. Santi Cazorla. Udah hafal banget nih. Oke, kita akan coba lagi. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita buka yang gratisan aja. Pernah nggak sih teman-teman buka gratisan seperti ini dapetin Black Ball? Kalian bisa komen ya di bawah. Kalian dapetin siapa? Dapetin Ronaldo kah? Dapetin Neymar kah? Dapetin Messi? Dapetin siapa lagi? Hazard kah? Pernah apa enggak nih? Kalian bisa komen di bawah untuk share lah pengalaman kalian dapetin Black Ball dari gratisan Gold Ball maupun Silver Ball. Alright. Ini nih. Siapa nih? Al-Duhail. Dari Asia. Asia lagi ya. Mantap. Langsung aja. Langsung. Gak usah lama-lama. Kita langsung aja untuk rekrut lagi. Dari Spanyol. Tuh kan, Black Ball kan, mantap banget. Dapat Black Ball nomor 10 nih, jagoannya nih. Siapa ini? Alright. Oh, dari Valencia, Dani Parejo brother. Mantap. Karena aku bilang gratisan itu nggak hanya dapetin yang jelek-jelek, tapi bisa dapetin yang pemain yang bagus brother. Nah, jadi kemarin juga ada nih info terbaru ya buat teman-teman yang belum tahu. Trailer dari PES 2021 mantap banget. Kalian jangan sampai ketinggalan pokoknya. Alright, nah kita akan coba untuk tanding dulu. Spanyol Portugal versus Hungaria. Kita udah pilih Portugal ya. Ini pemain-pemainnya. Di sini kita bisa lihat ada Ronaldo, ada Bernardo Silva. Mantap banget nih. Ini pemain cadangannya udah aku siapin semua. Ini kan preset tim, jadi pakai pemain-pemain asli dari negara tersebut, brother. Mantap. Lagi menang ya Portugalnya 1-0 ya sama Hungaria. Sama-sama Portugal nih, Rex. Kita akan melawan Rex.
Alright, udah siap, langsung aja kita pencet konfirmasi untuk langsung melawan Rex. Sama-sama Portugal nih ya. Aduh, ini nama stadionnya gini. Buat yang tahu kalian bisa bantu komen itu untuk stadion apa namanya ya. Oke, biasanya aku santai dulu lah. Mainnya kita santai dulu. Karena kalau online gini kan kita nggak tahu nih karakter mereka, cara bermain mereka seperti apa. Jadi kita main passing-passing dulu, tiki-taka. Oh, mantap, Barcelona punya nih ya. Oke, Joe Felix langsung aja ke depan, masih diintercept. Ada Ruben Dias di sana, Mas Ian. Biasanya sih aku nyerang kalau ngerebut seperti ini ya. Nah, kalau udah pas untuk intercept baru aku nyerang dua orang ya. Jadi untuk intercept aku serang langsung dua orang seperti itu. Aduh. Terlalu buru-buru tadi. Mampus tuh. Masih Andre Silva. Oke, kepada Ronaldo. Ronaldo masih umpan lagi. Aduh. Masih umpannya masih ke sana ya. Kita intercept lagi, itu caranya brother. Kalau mau intercept harus benar-benar pas timingnya. Jadi kalau enggak kita kena ini nih counternya malahan. Masih ada Ruben Dias yang ngalangi Bernardo Silva di situ. Nah, tapi jangan sering-sering ya kalian ngerebut pakai komputer, karena nanti staminanya akan cepat habis brother. Jadi kalian jangan sering-sering untuk rebut dua orang. Nunggu waktu timingnya yang pas baru kalian bisa rebut dua orang untuk intercept bolanya. Nah, seperti ini. Mantap. Kita dapetin lagi. Sabar dulu aja. Topan ke Pepe. Ke Bruno Fernandes, langsung ke Joe Felix. Aduh. Salah umpan juga dia. Oke, Bernardo Silva. Langsung aja. Aduh, masih kehalang lagi. Kena lagi. Jadi kita nggak tahu ya cara bermain mereka. Jadi kita harus cari benar-benar ruang yang kosong untuk bisa counter attack. Aduh, kosong. Untung nggak diumpan. Bener diumpan ke sini. Awas. Masih bisa diintercept lagi. Oke, ada Ronaldo. Ronaldo minta situ. Aduh. Ternyata masih belum dapat lagi. Skor masih 0-0. Sampai menit 33. Oke, kita bisa counter attack nih. Ronaldo dapat shooting aja. Tenang banget. 1-0 akhirnya bisa Ronaldo golin dong. Mamam tuh. Selebrasinya ini emang bikin greget ya. Alright, 1-0 langsung aja. Mantap. Nah. Duh, langsung nyerak tuh mereka. Sabar, masih dapat kita. Oke. Ruben Dias umpan ke Jimotinho. Bruno Fernandes pada Ronaldo. Masih Ronaldo. Oke, Ronaldo umpan ke atas. Ada Bernardo Silva. Mantap. Tapi kayaknya musuh, aku males nih kalau musuhnya kayak gini nih. Mesti kalau udah kebobolan gini mereka malas main dan akhirnya nyerah gitu loh, nggak mau main. Kalau kebanyakan online kayak gitu ya. Duh kan, nggak gerak kan. Ya, ini antara HP-nya ditinggal atau dia malas main nih. Karena udah kebobolan. Gimana nih. Tuh kan, diem kan. Ya sudahlah. Jadi kita ambil kesempatan dulu dan mungkin segini aja kali ya video kali ini, karena musuhnya nggak ada ini do kan, duh nggak masuk tuh golin aja golin. Aduh, mantap, 3-0 aja lah ya. Ya udah, jadi segini aja video kali ini karena musuhnya diem aja dan bisa dipastikan kemenangan berada di pihak kita brother. Jadi alright, langsung aja. Jadi kita hentikan aja untuk keduanya, udah pasti menang lah kalau posisinya kayak gini. Oke.
3-0. Alright brother. Jadi buat teman-teman sabar dulu cara mainnya. Kalian bisa lihat lah nanti aku akan bikin gameplaynya. Alright. Jadi segini aja video kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Oke. Thank you for watching. See you next video and enjoy. Bye bye guys.